Amanda Sarawijaya dari Smart 1 Penabur. Saya sedang berada di Desa Cidokom dan saya sedang melakukan residence project untuk Dope sebagai gold member. Jadi sekarang saya lagi ada di sawah. Saya tadi barusan saya memanen padi dan diajari oleh bapaknya apa sih perbedaan antara jenis-jenis padi, bagaimana cara memproses dari bibit menjadi padi. Hari ini saya sedang membelah sawah agar tanah yang di bawah dapat naik ke atas agar padinya itu menjadi subur. Setelah melakukan budget ini, saya harus menyisir tanahnya agar menjadi subur. Dengan mengikuti proyek pemukiman ini, kita dapat mempelajari banyak hal yang kita belum tentu bisa belajar di kota. Cuma membajak sawah, memanen padi, belajar memasak dengan alat-alat tradisional, dan membantu warga. Seperti yang ajarkan menjadi peduli terhadap sesama, menjadi berani melakukan banyak hal, menambah pengalaman, dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dengan apa saja yang kita lakukan. Dove ini merupakan suatu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan karena dengan ini juga saya menyadari bahwa Tuhan selalu memberkati kita dan menolong kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Untuk adik-adik, saya berpesan kalau kita jangan takut untuk belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Kalau kita berani mencoba dan mencobanya, kita pasti bisa.